biasanya kamu buat karya seni berbahan lilin atau paralin, kita akan belajar mematung. Ya, ini sebagai dasar pembelajaran mematung melalui paralin ini. Belajar baru berbahan kayu. Oke sahabat, selamat mengikuti, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya. Subscribe gratis sahabat. Terima kasih telah subscribe di channel kami. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat patung dengan lilin jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita membuat patung dengan cara memahat sebuah kayu. Kenapa? Karena dengan lilin jika salah dalam membentuk maka bisa ditutup. Tapi kalau suatu seni berbahan kayu dalam memahat patung, jika salah dalam membentuk dan dipoles maka cacat seni itu. Oke sahabat, selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Mudah-mudahan jadi buat pelajaran buat anak-anak di rumah. Makanya sahabat, kalau kita ingin belajar membuat patung, lilin adalah solusi sebagai bahan dasar untuk membuat dalam belajar membuat patung. Oke, tonton terus sahabat sampai tuntas. Terima kasih. Oke sahabat, karena lilin berbahan lembut lentur maka kita harus sabar dalam membuatnya.
Oke sahabat, hampir selesai. Satu persatu kita buat dari tanduk, kumis, dan lainnya. Oke, selamat mengikuti terus. Akhirnya mendekati finishing, tinggal lihat-lihat mana yang kurang. Walaupun banyak kekurangan, ini adalah suatu pembelajaran. Ya, mudah-mudahan terhibur untuk kalian semua. Lanjut, thank you sahabat, thank you.
Terima kasih sahabat telah menonton video ini, dan di kemudian hari nanti saya akan mencoba buat patung selanjutnya dengan menggunakan lilin ini. Oke, salam persahabatan. Assalamualaikum. Tabe.